Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Kirani Putri Mayang Sari dan Bambang Trihatmojo makin cantik. Intip potret before afternya. Potret putri penyanyi Mayang Sari dan Bambang Trihatmojo, Kirani Siti Hartina Trihatmojo, menuai perhatian warganet. Kirani yang kini berusia 14 tahun ini tampak mempesona setelah dirias oleh make up artis Benu Soruba. Terlihat pada foto-foto unggahan Benu, Kirani dengan make up natural dan bulunya cukup berbeda antara foto pertama dan foto kedua. Pada unggahan Benu tertulis caption coming soon. Masih tak diketahui proyek yang akan digeluti oleh putri semata wayang Mayang Sari ini. Namun pada Instagramnya, Kirani baru-baru ini mengunggah video yang memperlihatkan bakatnya. Kirani berulang kali mengunggah videonya menyanyi, membuat cover sejumlah lagu sambil bermain gitar. Potret cantik Kirani ini juga diunggah oleh sang ibunda. Foto Kirani yang bersanding dengan Mayang Sari yang terlihat sama cantiknya. Putri semata wayang Mayang Sari dari pernikahannya dengan Bambang Trihatmojo, Kirani Siti Hartina Trihatmojo kian beranjak dewasa. Pada 2020 ini, usia Kirani menginjak 14 tahun. Pesona Kirani rupanya tak kalah menawan. Darah kelahiran 2006 ini kerap membagikan sejumlah potretnya melalui akun pribadi Instagram. Meski hanya berupa foto selfie atau kebersamaannya dengan teman-temannya. Baru-baru ini, sang ibunda pun juga mengunggah potret kecil Kirani. Tampak Mayang Sari yang berpose dengannya. Keduanya kompak mengenakan busana kebaya dengan warna dan motif senada. Senyum manis Kirani pun mengambang pada foto ini. Mayang Sari mengunggah foto tersebut untuk memperingati Hari Kartini beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Mayang Sari juga sempat mengunggah foto perayaan ulang tahun ke-14 Kirani pada Maret 2020 lalu. Ulang tahun Kirani digelar sederhana tanpa melewatkan acara tiup lilin kue ulang tahun. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa.